Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi dalam Kata-kata Channel edisi Ramadan Tajul Ala dan Forma Mabaga. Kabar kalian? Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng biar nanti kamu dapat notifikasi. Hari ini aku cuma pengen bikin minuman simpel. Ayo ditonton, penasaran kan? Assalamualaikum, ketemu lagi dalam Midmo Channel edisi Ramadan ala Tajil Mama Bagas. Aku hari ini gak tau kenapa lagi pengen serba coklat gitu minumannya, terus pengen yang dingin-dingin gitu. Walaupun lagi gak musim hujan juga sih sebenarnya, tapi emang lagi pengen dingin-dingin aja yang segar-segar, karena kan mungkin bulan puasa gitu ya, jadi mungkin tenggorokannya kering, jadi pengen yang segar-segar. Ini sebenarnya kalian biasanya belinya sih bilangnya pop ice ya, beli pop ice, tapi ini bekenya itu ice blend coklat ice, apa sih namanya, krik. Nantilah untuk judulnya aku pikir-pikir dulu ya. Ini sebenarnya gampang caranya, cuman es, gula, susu di blender. Cuma yang bikin beda ala dapur Mama Bagas adalah toppingnya. Aku ada coklat toast, pakai keju, pakai meses dan susu coklat. Karena emang pengen banget serba coklat hari ini. Buat mood bos. Oke, langsung aja ya. Kalau versi kalian caranya gimana? Versi aku ya gampang aja sih sebenarnya. Kita buat blender pop ice coklat. Masukin blender. Terus aku pakai susu putih ya. Susu kental putih. Kisaran 2. Terus kita masukkan gula pasir 1 sendok aja. Karena kan tadi udah pakai susu putih ya. Terus kita masukin esnya. Es batu yang udah di keprok, apa ya bahasa Indonesia? Oh, ditumbuk apa sih? Dihancurin. Wow. Jatuh, gengs. Satu. Kalau mama lihat pasti dia marah-marah. Oke, setelah itu kita blender. Bismillah. Blender apa halus ya? Hai. Ini udah mulai jadi. Bukan mulai jadi sih maksudnya.